Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Karnain dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau yang nantinya akan saya tanam dan kemudian akan saya amati dalam 6 hari ke depan. Nah, pertama-tama, mari kita tanam terlebih dahulu kacang hijaunya. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu gelas plastik menjadi 2 bagian, di mana nantinya bagian yang kita pakai adalah bagian bawah dari gelas plastik tersebut. Yang kedua, siapkan kapas lalu celupkan ke dalam air. Lalu kapas yang sudah dimasukkan ke dalam air ditaruh ke dalam wadah yang telah dipotong tadi. Dan terakhir, kita masukkan biji kacang hijau secukupnya ke dalam gelas plastik yang tadi telah kita isi dengan kapas basah. Sekarang kita tinggal melakukan pengamatan terhadap kacang hijau selama 6 hari ke depan.